Seperti yang Anda ketahui, banyak hewan di laut yang indah, menawan dan lucu. Ada sebagian hewan laut yang Anda kenal dan ada yang tidak Anda kenal. Yang dimaksud dengan hewan laut adalah hewan yang habitatnya ada di laut. Hewan laut juga ada yang dilindungi, yang artinya tidak boleh seorang pun menangkap ikan tersebut. Biasanya hewan laut yang dilindungi sudah sangat sedikit keberadaannya atau sangat unik bentuknya atau langka. Dan inilah larangan melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dilindungi pemerintah. Larangan penangkapan ikan dilindungi itu tertuang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen Kepulauan No. 1/2015. Dalam Permen Kepulauan No. 1/2015 itu dijelaskan jenis satwa laut yang dilindungi, dan inilah beberapa biota laut yang dilindungi menurut KKP. Sebelum dilanjut videonya, sebaiknya subscribe, like, komen di channel Di Media. Pengelolaan lobster Panulirus spp, kepiting Scilla spp, dan rajungan Portunus spp di wilayah negara Republik Indonesia. Peraturan menteri ini bertujuan untuk mengatur kembali ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran lobster Panulirus spp, kepiting Scilla spp, dan rajungan Portunus spp. Sedangkan latar belakang terbitnya peraturan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan BSN Tarsarlia AME Timhar Raya. Ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster Panulirus spp, kepiting Scilla spp, dan rajungan Portunus spp. Penangkapan dan atau pengeluaran benih-benih lobster Puerulus dengan harmonis sistem kode 0306, 31.10 dan atau lobster muda dengan harmonis sistem kode 0306, 31.10. Dugong, duyung, didaftar dalam status konservasi, vulnerable, rentan oleh IUCN Red List sejak tahun 1982. Dan terdaftar dalam CITES Appendix, sehingga tidak boleh diperdagangkan secara bebas. Duyung merupakan salah satu dari 35 jenis mamalia laut di perairan Indonesia yang biasa ditemui di habitat padang lamun. Mamalia laut yang semakin langka ini dilindungi dari kepunahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Permen Kepulauan Nomor 12 Men 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Terkait dengan pengelolaan duyung, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut, di mana di dalamnya termasuk dugong. Saat ini ikan pari manta sudah dikategorikan ke dalam Appendix 2 CITES dan juga masuk dalam daftar Red List IUCN dengan kategori rawan terancam punah vulnerable. Pari manta yang ditetapkan perlindungannya adalah dua jenis pari manta, yaitu manta karang, manta alfredi, dan manta oceanik. MB Rostris Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan, nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan pari manta. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Pada tahun 1999, hiu paus ditetapkan masuk ke dalam Appendix 2 dalam Convention on Migratory Species, CMS, yang artinya hiu paus baru akan merasakan dampak yang signifikan bila perlindungan dan pengelolaannya diterapkan melalui kerja sama internasional.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya konservasi untuk spesies tersebut perlu dilakukan melalui jejaring antar berbagai negara. Pada tahun 2000, hiu paus masuk dalam daftar merah untuk spesies terancam oleh International Union for Conservation of Nature, IUCN, dengan status rentan vulnerable, yang artinya populasinya diperkirakan sudah mengalami penurunan sebanyak 20-504 dalam kurun waktu 10 tahun atau 3 generasi. Kemudian pada tahun 2002, hiu paus akhirnya dimasukkan dalam Appendix 2 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, yang artinya perdagangan internasional untuk komoditas ini harus melalui aturan yang menjamin pemanfaatannya tidak akan mengancam kelestariannya di alam. Di Indonesia, ikan Napoleon sudah lama dimanfaatkan, dieksploitasi, dan telah menyebabkan adanya indikasi penurunan populasi secara drastis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui KKP menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan ikan Napoleon Caelinus undulatus. Dalam peraturan tersebut, ikan Napoleon statusnya adalah dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu yang boleh dimanfaatkan. Ukuran yang diperbolehkan yaitu, 1. Ikan Napoleon Caelinus undulatus berukuran dari 100 gram sampai dengan 1000 gram. 2. Ikan Napoleon Caelinus undulatus lebih dari 3000 gram. Selain termasuk dalam ikan yang dilindungi terbatas, sejak tahun 2004 secara internasional ikan Napoleon telah masuk ke dalam kategori Appendix 2. Saat ini keberadaan kima sangat terancam dan langka. Hal ini dikarenakan tingginya kegiatan eksploitasi kima yang memiliki nilai ekonomi penting, yaitu sebagai sumber makanan, perdagangan untuk industri akuarium laut, cangkangnya dapat dijadikan sebagai bahan dekorasi, perhiasan serta untuk industri ubin teraso. Masyarakat pesisir memanfaatkan kima sejak zaman dahulu sampai saat ini. Kegiatan eksploitasi berlebihan tersebut akan mengakibatkan kepunahan jenis kima di perairan Indonesia. Dengan tingkat eksploitasi kima yang tinggi dan rentan terhadap kepunahan, maka pada tahun 1987 pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12 Keputs 11/1987, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 memasukkan ketujuh jenis kima yang hidup di perairan Indonesia menjadi hewan yang dilindungi. Saat ini tujuh jenis kima masuk dalam daftar merah dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, 2004. Bahkan semua jenis kima telah masuk dalam Appendix 2 dari Convention on International Trade of Endangered Species, CITES, 2007. Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya itu dilarang. Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang jenis dan satwa yang dilindungi dan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 tentang perubahan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa 6 jenis penyu tergolong satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ketentuan CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam appendix, yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan Konservasi Dunia IUCN memasukkan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunannya juga menerbitkan Surat Edaran No. 526 Tahun 2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan atau produk turunannya.
Hiu memiliki karakter biologis yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin dan pertumbuhannya lambat, sehingga sekali terjadi overeksploitasi, sangat sulit bagi populasinya untuk kembali pulih. Kebanyakan hiu adalah termasuk hewan predator pada lingkungan terumbu karang dan lautan, mereka berada pada tingkat atas dari rantai makanan yang menentukan keseimbangan dan mengontrol jaring-jaring makanan yang kompleks di bawah mereka. Namun demikian, dari 117 jenis hiu yang terdapat di Indonesia, hanya satu jenis yang sudah berstatus dilindungi penuh, yaitu hiu paus Rhynchodon typus. Empat jenis hiu lainnya, yaitu hiu koboi Charcharhinus longimanus dan tiga jenis hiu martil, Spirna leweni, Spirna zygaena, dan Spirna mokaran, termasuk yang dilarang ekspor melalui Permen Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018. Sedangkan ada 8 jenis hiu yang masuk CITES Konvensi Internasional Perdagangan Satwa Liar, yang artinya pemanfaatan untuk perdagangan luar negerinya diperbolehkan, namun dengan aturan ketat. Dalam rangka pengelolaan hiu yang berkelanjutan, KKP telah menyusun Rencana Aksi Nasional Ran Konservasi Hiu dan Pari tahun 2016 sampai tahun 2020. KKP juga sedang menyusun Rancangan Perlindungan Terbatas Hiu, berupa larangan penangkapan hiu hamil, hiu anakan, dan hiu di kawasan konservasi. Status konservasi lumba-lumba yang terdapat di Indonesia berdasarkan Lembaga Konservasi Dunia, IUCN. Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan Langka CITES memasukkan sebagian besar jenis lumba-lumba di Indonesia ke dalam Appendix 2 yaitu dapat diperdagangkan secara internasional namun dengan pengaturan yang ketat. Itulah sedikit ulasan tentang jenis-jenis ikan dan biota laut yang dilindungi. Semoga masyarakat dapat ikut menjaga dan melestarikan jenis-jenis ikan dan biota laut yang dilindungi untuk menghindari kepunahan, serta dapat menjelaskan dan menunjukkan ke anak cucu kita jenis-jenis ikan dan biota laut yang dilindungi tersebut dengan tidak hanya bercerita menggunakan gambar. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen.